Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita anekdot tentang berkat kanker otak. Nah, pada suatu hari di dalam kelas ada seorang guru bahasa Indonesia yang mulai mengabsen dan juga memanggil nama siswa satu persatu. Dengan tegasnya dan ekspresi kaku, ia mulai menyebut nama murid. Andi Ahmad, saya Bu. Asmi Mahdi, saya Bu. Bayu Satria, saya Bu. Lalu sang guru berkata kepada Bayu, akhirnya kamu masuk sekolah juga ya? Lalu guru bertanya, kenapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Bayu menjawab, saya mesti ke rumah sakit Bu, sembari senyum. Sang guru bertanya lagi, kenapa kamu menjawab pertanyaan saya senyum-senyum? Bayu menjawab lagi, iya Bu, kata dokter, saya terkena kanker otak. Sang guru bertanya lagi, loh apa yang lucu? Kanker otak itu berbahaya. Bayu menjawab dengan tenang, saya senang Bu. Akhirnya ibu tidak bisa lagi bilang, dasar kamu tidak punya otak, karena otak saya sudah rusak. Seisi kelas meringis mendengar jawaban dari Bayu. Mereka ingin tertawa, namun takut karena guru bahasanya galak. Sekian dari cerita saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.